gimana sih ibu, gak masak, aku tuh lapar. Ih, yaudah susul aja. Jadi ama, jadi janda, makan juga harus nyari sendiri. Mana tiap hari makan sayur ini lagi. Aduh, gini nih kalau jadi budak ngapuk, aduh, gaya-gayaan pakai cinta segala sama anak bu apa tadi teh, bu buluk. Tapi lumayan ganteng lah. Matanya bu buluk kok bisa cantik kayak gitu ya? Lagi di mana ya dia sekarang? Aduh, jadi kangen. Jalan-jalan ah, siapa tahu aja ketemu. Itu kayak si Eneng ke kebun pakai baju kayak gitu. Ibu gimana sih? Gak masak, aku tuh lapar tahu. Bentar, ibu ini lagi ngambil sayuran. Sayur mulu. Masa anak cantik makan sayuran mulu sih? Kan biar sehat, Neng. Wih, kuncup dicinta ulang pun tiba. Si cantik, aduh, itu kan anaknya bubuluk. Anjay, seksi bener. Tinggi banget itu roknya. Aduh, nikmat ini mah. Si Neng, dari mana Neng? Dari kebun. Aku dari kebun, cantik-cantik gini dari kebun. Neng, kenapa? Ya gak apa-apa sih, sendirian. Bukan, berenam. Ih, gitu amat sih jawabnya. Sekarang mau kemana? Ya pulang lah. Oh pulang, ya udah anterin yuk. Minggir. Enggak. Atau cuma ngikutin doang, ih emang gak boleh. Gak boleh lah, emang lu siapa? Lah gitu, masa gak boleh? Kita kan udah kenal dari kecil. Ya kan gak boleh deket-deket juga. Gini pak, sebenarnya saya itu udah lama suka sama Epa. Kalau gak mau gimana? Ya harus mau dong. Aku maksa. Ya gak apa-apa. Emang gak ada apa rasa gitu? Ada sih, cuma sedikit tapi. Kok sedikit sih? Banyakin lah. Gimana caranya? Ya gimana ya? Ini rumah sepi ya, mama kemana? Itu ada di kebun. Oh lagi di kebun? Iya. Nah sekarang mending gedein aja lah rasanya, biar gak sedikit-sedikit amat. Ah enggak, takut. Ih, emang apaan takut? Udah ayo. Neng, kok ada sudah cowok sih? Neng,